Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan di sini ada yang luar biasa pemirsa, di mana di sini Ayu bertemu sang idola yaitu Reza Rahardian. Lihat saja mimik dan juga tingkah Ayu Ting Ting jadi serba salah saat bertemu dengan Reza Rahardian. Seperti yang diketahui, Ayu pernah bilang bahwa Reza adalah salah satu aktor favoritnya dan dia pingin sekali bertemu dengan Reza Rahardian. Mungkin ini adalah kali keempat atau kali ketiga Ayu Ting Ting bertemu dengan sang idola yaitu Reza Rahardian. Wah, Mimin sih ngedukung banget nih kalau Ayu bisa bersama dengan Reza Rahardian ya, karena Reza juga masih jomblo. Dan di sini juga selain ada pertemuan Ayu dan juga Reza yang memang sangat dirahasiakan oleh tim Lapor Pak, di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting yang Mimin langsung dari story Ayu, dan juga ada kegiatan Boy William hari ini yang Mimin sajikan tentunya untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat menyaksikan, semoga menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, ini cemilan favorit dari Ting Ting Kuliner, keripik ikan sambal lado ini terbaik. Enak banget guys. Biasanya aku tuh kadang kalau lagi nyemil, makanya makanya pakai nasi juga enak banget, nggak berhenti. The best. Ordernya cuma dari Ting Ting Kuliner guys. Ini keripik kentang Mustafanya. Terbaik. Cuma ada di Ting Ting Kuliner. Ini tadi ikannya, sekarang keripik kentang Mustafanya. Ini yang gak pedes ya, jadi kalian bisa request. Kalau mau pedes juga bisa. Nah ini garing banget, cocok banget cemilan hari-hari. Ting Ting Kuliner. Dan ini sekarang aku mau cobain yang pedesnya tuh. Menggiurkan banget gak? Tuh satu toples gede gini guys. Ini enak banget, semua cemilan di Ting Ting Kuliner udah pasti terbaik. Sekarang aku mau cobain ya. Ini tuh, tuh enak banget. Ini yang agak pedes. Jadi kalian bisa request sesuai selera ya. Oh, itu pedas manis. Hmm.
Ordernya di Ting Ting Kuliner. Masih kita cemilin yang pedesnya. Ini pedes manis ya, dan ini enak banget. Nggak, nasi juga enak banget. Digado gitu guys. Jadi sambil nonton kita bisa nyemilin ini. Ini keripik kentang Mustafa di Ting Ting Kuliner. Ini bisa request kalau kalian mau pedes manis bisa, mau nggak pedes juga bisa, enak banget, garing. Enak banget. Aku nyetok ini di rumah. Toples-toples banyak. Karena seharian bisa langsung habis. Aku yang enaknya. Jadi buat kalian yang mau order, nih, cuma di Ting Ting Kuliner. Times like all you want to do is run.